Hijrah itu maknanya kan pindah, ya kan? Pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Di awal-awal Islam, orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam itu diwajibkan untuk hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Untuk pindah dari Mekah ke Madinah itu memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Tanah air yang mereka cintai mereka tinggalkan, rumah yang mereka bangun harus mereka tinggalkan, kemudian harta benda yang mereka usahakan harus mereka tinggalkan. Bahkan keluarga pun kadang-kadang harus ditinggalkan. Kenapa kok harus hijrah? Tidak ada lain kecuali untuk mempertahankan akidah Islam yang mereka anut, agar supaya mereka leluasa untuk melaksanakan aktivitas ibadah. Itu maksudnya. Ada beberapa orang di kota Mekah yang sudah menyatakan masuk Islam, akan tetapi mereka tidak mau hijrah. Akhirnya mereka berada dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy. Mereka sulit untuk mempertahankan kepercayaannya. Mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Alam takun abdullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Tidakkah bumi Allah itu luas sehingga dengan demikian kamu bisa berhijrah ke tanah yang luas itu? Akan tetapi setelah kota Mekah itu dapat ditaklukkan dan berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan menjadi Darul Islam, maka hijrah, kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Maka dengan demikian Nabi bersabda, "La hijrata ba'dal fathi, lakin jihadun wa niyatun." Setelah Fathu Mekah, setelah penaklukan Mekah, tidak ada lagi yang namanya hijrah. Yang ada adalah tinggal jihad dan niat yang baik. Akan tetapi substansi daripada hijrah itu tetap ada. Substansinya apa? Yaitu kewajiban bagi umat Islam untuk pindah dari tempat yang tak kondusif, yang menyebabkan orang itu tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya, harus pindah ke tempat lain yang kondusif. Jadi substansinya tetap ada. Oleh karena itu Nabi bersabda, "La tangkoti'o al-hijratu hatta tangkoti'a at-taubatu." Hijrah itu tidak akan terhenti kecuali kalau taubat terhenti, yakni sampai hari kiamat. Itu hijrah itu. Itu kok justru terbalik, hijrah dari tempat yang aman di Indonesia, mau hijrah ke tempat yang tidak aman justru terbalik. Hijrah itu hijrah dari tempat yang tidak aman, yang tak kondusif untuk menjalankan agama, ke tempat yang kondusif. Itu hijrah, bukan sebaliknya. Dari Mekah ke Madinah, bukan dari Madinah ke Mekah. Hijrah yang seperti itu, yang bermakna perpindahan dari tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah hissiyah namanya. Hijrah hissiyah, yakni hijrah fisik, material. Di samping ada hijrah hissiyah, ada hijrah maknawiyah, yakni hijrah yang bersifat moral spiritual. Ini yang harus dilakukan oleh semua kaum muslimin, hijrah moral spiritual. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, "Al-muhajiru man hajara manahallahu an." Orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang hijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini namanya hijrah maknawiyah. Ini artinya hijrah minal kufri ilal iman, hijrah dari kekufuran menjadi iman. Hijrah minat ta'ati minal maksiat ila ta'ah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, ya kan? Hijrah minal isaati ilal ihsan, hijrah dari yang semula suka berbuat jahat sekarang menjadi orang yang suka berbuat baik, ya. Itu namanya hijrah. Hijrah minal jawzi ilal adli, hijrah dari kesewenang-wenangan menuju kondisi yang penuh dengan keadilan. Hijrah minal khianati ilal amanah, hijrah dari kondisi kecurangan menuju kondisi yang serba penuh dengan kejujuran. Hijrah minal ghilzah ilal rahmah, hijrah dari kekumisan ke kasaran, selalu bersifat kasar, kemudian menjadi sifat rahmah, sifat yang santun, kasih sayang, dan seterusnya. Kemudian hijrah minal bukhli ilal juzi, hijrah dari kikir menuju kedermawanan. Hijrah minal riya ilal ikhlas, dari riya menuju ikhlas. Hijrah minat takabur ilal tawadu, dari sombong menjadi orang yang tawadu. Hijrah minal iftiraq ilal ittihad, ini khusus masyarakat ini ya kan, masyarakat yang semula suka bertikai, bercerai-berai, kemudian hijrah menjadi masyarakat yang bersatu ya kan. Kemudian hijrah minal adawa ilal ukhuwah, hijrah dari asal bermusuhan menjadi berpersaudaraan ini. Ini hijrah yang bersifat maknawiyah. Ini yang mungkin perlu dikembangkan di negara kita tercinta Indonesia yang namanya hijrah maknawiyah.